Jajaran Polsek Pamandang berhasil membekuk 4 orang pelaku pencurian sepeda motor. Keempat pelaku dibekuk saat hendak bertransaksi motor hasil curian di kawasan kebun sawit PT KDA. Empat orang pelaku pencurian sepeda motor yakni YM 24 tahun, S 21 tahun, H 19 tahun, dan SI 24 tahun terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolsek Pamandang. Keempat pelaku berhasil diamankan petugas dari Polsek Pamandang saat hendak bertransaksi di kawasan kebun sawit milik PT KDA. Polisi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku yang mencoba kabur saat dilakukan penggerebekan. Bahkan petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan para pelaku yang hendak kabur. Penangkapan para pelaku ini berawal dari laporan masyarakat, karena ada aktivitas yang mencurigakan di kawasan kebun sawit. Mendapat informasi tersebut, jajaran Polres Pamandang langsung melakukan penangkapan di lokasi. Kapolsek Pamandang AKP S. Nababan menjelaskan, di mana dalam penangkapan ini pihaknya berhasil mengamankan 4 orang tersangka, beserta barang bukti 3 unit sepeda motor bebek tanpa nomor polisi dengan jenis pabrikan berbeda. Jadi kita sudah berhasil mengamankan 4 orang pelaku kurator yang ada di wilayah Pamandang, yang mana keempat orang ini sudah melaksanakan 4 TKP, dan kita indikasikan yang tersangka kita amankan ini pelaku kurator antar kabupaten. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan pihak kepolisian. Bahkan hasil pemeriksaan ternyata 2 diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Reko Saputra, JEK TV melaporkan.